mau beli opak? Kak mau beli opak aku gak? Bentuk opaknya melagukan deh. Kayaknya rasanya kurang begitu enak juga. Beli gak ya? Kakak, jangan meremehkan opak buatan ibu aku dong. Ini rasanya enak loh. Loh, kok kamu marah sih? Habis kakak meragukan opak buatan ibu aku karena bagiku harta yang paling berharga adalah keluarga. Makanya aku marah. Tapi aku masih ragu buat nyobain nih. Bagaimana jika kita main wet head challenge? Jika aku menang, kakak harus mencoba opak buatan ibu aku. Dan jika aku kalah, kakak boleh minta apapun ke aku. Boleh deh. Deal ya? Ya. Selamat datang di Buka Paket. Bersama aku Rara. Dan aku Meta. Sekarang kita mau bermain Wet Head Challenge. Caranya gampang banget. Kita memakai topi wet head lalu menarik pin sesuai jumlah yang ditunjuk oleh spinner. Yang topinya bocor duluan maka dia kalah ya. Let's start the challenge. Round 1. Kita sit dulu ya teman-teman. Sinting batu. Masuk duluan ya teman-teman. One pull teman-teman. Enggak. Ku reverse berarti Meta. Apa ini? Dua kali. Enggak ya. Enggak. Aku lagi. What? Skip turn. One pull. Enggak. One pull. Sama. Kayaknya iya deh aku naik atas lah. Kena baju. Ya teman-teman baju aku basah. Aduh. Ini basah di sini. Jadi aku menang di renang itu. Renang kalah. Round 2. Kita sweet lagi. Sweet lagi, kita sening batu. Aku kalah. Aku bakal dapat. Itu dua kali ya teman. Neta sedikit. Atas ke baju. Oh no. Basah. Artinya aku kalah ya teman. Itu di bukunya loh. Banyak kok. Ke bantal. Iya tuh. Ah, banyak banget. Oh no. Jadi ronde kedua, Neta kalah. Teman-teman aku basah punggungnya. Basah banyak. Bantalnya juga basah. Gimana ini? Basah. Oke teman-teman di ronde dua aku kalah. Yang ronde dua Rara menang. Yeay aku menang. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ronde penentuan. Ronde tiga. Ronde tiga. Ayo kita sweet. Batu. Aku dulu ya. Pull satu kali, terus spin lagi. Wow. Spin lagi, teman-teman. Dua kali. Ini tiga kali dong. Enggak. Oke, darang, teman-teman. Dua. Oh, aku harus pull dua kali. Satu. Dua. Bocor. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak. Giliran aku ya. Pull satu kali terus win lagi. Enggak. Satu kali. Enggak. Sedikit lagi. Pull satu kali. Ada dua lagi. Enggak. Kalau itu mah super. Giliran aku lagi. Ini tuh kebanyakannya skip turn. Ya tapi. Full two times. Ini enggak. Yeay.
cuman aku pemenangnya, dia kalah. Aku kalah dan ini bos abang. Jadi ronde ketiga aku kalah dan Meta menang. Jadi Rara harus mencoba opak buatan ibu aku. Makan, makan. Wah, ternyata rasanya enak banget. Aku suka. Tuh kan apa yang aku bilang rasanya enak. Siapa dulu dong yang buat? Ibu Meta. Seru kan teman-teman Wet Head Challenge tadi? Jika teman-teman ingin Wet Head Challenge seperti kita, klik link di deskripsi atau buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak.